Sekitar 200 orang pelari menantang skill dan ketahanan tubuh mereka dengan mengikuti kompetisi lari vertikal dengan berlari menanjak mendaki gunung es. Lintasan yang harus mereka taklukkan biasanya digunakan sebagai arena ski downhill di kawasan Val Gardena. Lintasan yang harus ditempuh cukup pendek, sekitar 2.400 meter, namun dengan kemiringan tanjakan sekitar 60 derajat. Hawa super dingin dan tipisnya oksigen menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari. Keluar sebagai pemenang Hans Perkman asal Italia yang menyelesaikan lomba dalam 18 menit 41 detik dan Maris Penker asal Austria yang finish setelah 23 menit dan 13 detik berlari.